Halo guys, kembali lagi di channel Fakta Uni. Setiap hewan memiliki cara masing-masing untuk melindungi diri mereka dengan memanfaatkan berbagai organ tubuhnya. Di antaranya yang tidak bisa ditiru adalah kemampuan menyamar alias kamuflase. Kemampuan kamuflase hewan ini memungkinkan mereka untuk berbaur dengan kondisi lingkungan di sekitarnya untuk berburu mangsa ataupun menghindari dari serangan pemangsa. Penasaran kan, hewan apa saja yang memiliki kemampuan kamuflase yang luar biasa? Yuk stay tune terus! Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa nih dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari kami. Nomor 9, ikan batu. Ikan batu atau Senensia varicosa dapat ditemukan di karang berbatu pantai Australia dengan ukurannya yang dapat mencapai 50 cm. Bukan hanya kemampuan kamuflase yang menakjubkan, ikan ini juga dikenal dengan racunnya yang sangat kuat. Meskipun belum ada kasus yang meninggal akibat racun ikan batu ini, namun sangatannya sangat menyakitkan dan dapat berakibat fatal bagi korbannya. Hal ini membuat kemampuan berkamuflase ikan batu ini jauh lebih mengerikan, bukan? Nah, ikan batu juga bisa bertahan hingga 24 jam di darat dan menjadikannya paling beracun di dunia. Nomor 8, The Tawny Frogmouth. The Tawny Frogmouth adalah sejenis burung hantu yang berasal dari Australia. Burung hantu ini mengembangkan metode penyamarannya pada siang hari dengan duduk diam, memejamkan mata, meregangkan leher mereka, dan memadatkan bulu-bulunya yang membuat mereka terlihat seperti cabang pohon yang rusak. Hal ini dilakukan sebagai mekanisme pertahanan mereka, tetapi bukan untuk berburu seperti beberapa hewan lain. Ironisnya, ancaman terbesar bagi burung ini adalah metode berburu mereka sendiri. Mereka memakan serangga yang jenisnya lebih tertarik dengan bahaya seperti lampu. Hal ini menyebabkan burung ini agak sulit untuk menemukan makan dan harus mempertaruhkan nyawa mereka jika serangga incarannya tepat berada di depan lampu sebuah mobil. Namun apapun itu, jenis burung hantu ini memiliki penyamaran terbaik di dunia ya. Nomor 7, ngengat underwings. Ada lebih dari 200 spesies ngengat underwing yang kebanyakan ditemukan di bagian timur Amerika Utara. Mereka disebut demikian karena kedua sayapnya hanya terlihat saat mereka terbang. Sayap mereka biasanya merupakan campuran pola abu-abu dan coklat. Percobaan telah menunjukkan bahwa ngengat benar-benar memilih pohon dengan kulit kayu yang mirip dengan warnanya sendiri untuk melindungi diri mereka dengan lebih baik. Nomor 6, kuda laut pigmy. Kuda laut kerdil ini hanya berukuran 27 mm. Bahkan ada yang seukuran butiran beras loh. Kuda laut pigmy adalah goliat dari Hippocampus dinite yang memiliki kemampuan kamuflase menakjubkan. Sehingga hewan ini sangat sulit untuk ditemukan ya. Hewan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1969 dan hanya ada 6 ekor yang telah ditemukan setelah tahun 2000-an. Mereka dapat kita jumpai dalam jarak 10-40 meter, terutama dari pantai Australia, Indonesia, Jepang, dan Papua Nugini. Nomor 5, Scorpionfish. Scorpionfish memiliki berbagai macam nama karena jumlah tentakel dan lipatan kulit yang cukup banyak serta bentuk yang tidak biasa secara keseluruhan. Mereka menggunakan kemampuan berkamuflase agar terlihat seperti kehidupan tanaman yang bercampur dengan terumbu karang. Scorpionfish akan tinggal diam berjam-jam sampai mereka mendapat kesempatan untuk melompat keluar dan menghirup mangsanya dengan mulutnya yang sangat besar. Nomor 4, Toke Ekor Daun. Toke ekor daun dapat ditemukan di wilayah Madagaskar.
Tidak seperti toke pada umumnya, toke ini memiliki keunikan menyerupai daun. Ukuran dari toke ini dapat mencapai sepanjang 90 meter dan mereka tidak memiliki kelopak mata, sehingga menggunakan lidah panjangnya untuk menyeka debu atau kotoran yang masuk ke dalam matanya. Umumnya, toke ini berwarna ungu, oranye, coklat, dan kuning yang cenderung seperti warna daun kering. Oleh karena itu, teknik penyamaran yang terlihat seperti daun mati ini digunakannya untuk menghindari pemangsa atau berburu mangsanya. Nomor 3, ulat bulu baron. Biasanya, ulat yang berasal dari India dan area Asia Tenggara ini bisa ditemukan pada dedaunan pohon mangga. Memiliki warna hijau ditambah bulu-bulu bercabang, membuat keberadaannya sulit dilihat para predatornya. Ulat yang panjangnya bisa mencapai 45 mm ini sangat meresahkan para petani loh. Kemampuan berkamuflase yang luar biasa membuat ulat ini tidak bisa terlihat keberadaannya sama sekali. Tubuhnya sangat mirip dengan warna daun yang dihinggapi, bahkan sampai menyerupai tulang dan serat daunnya. Sepintas mata, kita pasti akan terkecoh untuk menemukan hewan yang satu ini ya. Nomor 2, naga laut daun. Naga laut daun atau Psychodurus aequus berasal dari lautan selatan Australia. Berukuran hingga 35 cm, mereka memiliki tubuh panjang dan ramping yang dihiasi dengan embel-embel mirip dengan daun untuk membantu mereka berbaur dengan kehidupan tanaman air. Kita akan sangat sulit menemukannya karena mereka memiliki kemampuan kamuflase yang menakjubkan juga ya guys. Dan di nomor terakhir, kupu-kupu daun mati. Kupu-kupu daun mati atau off-life butterfly salah satu contoh yang paling sempurna dari kamuflase dalam ranah dunia hewan. Kupu-kupu daun mati ini bisa ditemukan terutama di daerah tropis Asia, India, dan Jepang. Seolah-olah kamuflase tak begitu rumit untuk kupu-kupu ini, tampilannya tergantung pada apakah generasi kupu-kupu ini hidup untuk musim kemarau ataupun musim hujan. Sayap mereka bahkan bisa memiliki pola untuk membuatnya terlihat seperti daun pada tahap dekomposisi yang berbeda. Nah, itulah beberapa hewan dengan kemampuan berkamuflase yang luar biasa. Sangat menakjubkan ya ciptaan Tuhan ini. Menurut kalian, yang mana nih yang membuat kalian paling terkecoh? Share di kolom komentar yuk. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga berakhir. See you to the next video. Bye-bye.